Ya halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gua ya. Kali ini gua Mas lagi ada di Jalan Graha Raya. Tepatnya ada di sini nih. Di Redleaf Garden. Ya. Lokasinya di Jalan Boulevard Graha Raya, Kavling 1819, Ciledug, Tangerang. Nanti kita mau, biasalah kita mau hunting di sini, kita mau lihat jenis-jenis koleksi apa yang ada di sini, sama kita mau tanya-tanya harga pasaran dan kisarannya berapa di sini ya, untuk update harga. Tonton terus video kali ini ya, jangan lupa yang baru datang untuk like dan subscribe. Ya halo teman-teman, ini kita lagi sama ini bang, lagi sama Abang Muklis. Nanti dia ngasih tahu jenis-jenis apa dan harganya berapa ya. Ayo kita ikutin Abang Muklisnya. Oke, Bang Muklis, ini jenis apa ya? Ini suksom jaipong. Suksom jaipong. Ya. Suksom jaipong itu kan ada tiga ya, yang suksom jaipong biasa, kultur, sama super spesial ya. Kalau ini yang kultur. Kalau ini yang kultur. Wah, udah gede ya. Saya biasanya nemu yang suksom kultur itu yang masih kecil-kecil. Kalau untuk kisaran harga ini yang ukuran begini segini berapa ya kultur ya? Ini yang 1 juta. 1 juta? Iya. Oke, ini kisaran harga 1 juta. Oke. Udah bawa anak kayak gini 1 juta 200. Oke, di sini udah ada yang beberapa yang bawa anak ya kayak seperti ini ya. Ini harganya beda ya, 1 juta 200. Kondisi sudah lumayan besar gitu. Oke, ini yang isi 5 berapa? 2 juta. 2 juta? Iya. Oke, teman-teman, jadi ini suksom juga? Iya, suksom. Ini suksom, udah ada anaknya 5 ya, harga kisaran 2 juta. Tuh, jadi beli satu dapat banyak. Oke, teman-teman, ini selanjutnya jenis anggra ini ya. Iya. Di sini ada yang batang tunggal sama yang udah ada yang bawa anak ya? Ini bonggolan ini. Oh, sorry, ini maaf, bonggolan. Isi ya. Dua. Isi 2. Kalau isi 2 gini kisaran harga berapa? Sekitar 800.000. Kalau yang satu ini tunggalan 400 300 lah. Oke, 300 sampai 400 kisaran harga ya untuk yang tunggalnya anggra ini ya. Iya. Lalu ini apa, Mas? Nah, Bang Muklis. Jenis anggra ini juga. Jenis anggra ini juga. Berarti ini 300 sampai 400 ya? Iya. Oke. Kayaknya hampir-hampir mutasi. Oh, hampir mutasi. Ini udah ngeluarin warna ya. Iya. Berubah nggak? Beda nggak harganya ini sama ini? Sama sih, kalau untuk saat ini kan belum terlalu mencolok warnanya. Oke, jadi untuk harga sama ya. Jadi di sini kalian bisa pilih nih, ada dua pilihan. Oke. Ini lalu selanjutnya apa ya? Ini Susan. Susan. Susan, ini juga Susan ya? Iya. Oke. Kalau untuk Susan, ini harga kisaran berapa ya? 750. 750.000. Tapi ini udah gede, udah lama juga di sini. Udah besar ya, ini udah besar dan sudah lama. Udah siap indukan dong ini? Iya. Oke. Baru datang dari Thailand ya? Kalau yang baru datang dari Thailand, susahnya seperti ini. Untuk harga yang baru datang berapa? 350. Oh, 350. Oke, oke. Selanjutnya kita di sini ada ini nih. Emerald. Emerald. Oke. Emerald. Kisaran harga berapa emerald? Emerald, sorry, sorry. Emerald ini 350. 350.000. Kalau yang ini? Yang ini... Apa nih, daun apa? Mirip-mirip emerald ya daunnya, cuma beda bentuk aja. Warnanya hampir mirip. Lupa, oke, baik kalau lupa. Kisaran harganya? Sekitar 300-an. Sekitar 300-an. Ini juga sama ya sama yang tadi ya. Oke, ini kalau yang ini apa ini? Lucky. Bang Muklis, ah? Lucky. Lucky? Iya. Oke, ini Lucky ya? Lucky ya? Iya. Kisaran? Tapi yang dari Thailand. Bang. Oh, yang dari Thailand. Soalnya Lucky itu saya pernah lihat agak kuning ya? Iya. Ini beda, ini yang Thailand. Ini mirip Frozen, tapi dia beda. Oke, ini jenis Lucky juga, tapi dia mirip Frozen. Kisaran harga berapa ini, Lucky? Ini murah, 200. 200, teman-teman ya, harganya 200.000. Ini sama Lucky semua ya? Iya. Tuh, Lucky-nya ada banyak, oke. Ini yang cakep. Oh, ada yang cakepnya udah, nih, kata Abang Muklis. Oke, udah mekar ya? Iya. Tuh. Oke, ini kisaran harga berapa ya? Sama kalau untuk sama, 200-an? Iya. Oke, kisaran harga sama 200.000-an. Oke, ini selanjutnya ada Gajah Mada namanya ya. Kisaran harga berapa nih, Bang Muklis? 200.000. Oke, 200.000 Gajah Mada. Stoknya masih banyak. Oke, teman-teman, ini selanjutnya ada Sweet Dream ya. Untuk kisaran harga berapa nih, Bang Muklis, Sweet Dream-nya? 200.000. Tuh, masih terjangkau harganya ya. Sweet Dream, mimpi indah.
Tadi yang ini apa namanya, mohon maaf? White Happiness. White Happiness. Kisaran harga? Rp225.000. Nah, lalu di sini ada apa nih, Bang Muklis? Ini Denpasar Moon. Denpasar Moon ya. Denpasar Moon. Oh, ini jenis yang harga lumayan sih. Denpasar Moon ini mutasi ya warnanya ya? Atau ya, gimana? Ya, ada yang pink. Oh iya. Ada juga yang pink kayak gini. Oke. Iya, baik. Oke, teman-teman, ini di sini ada Denpasar Moon ya. Kisaran harga berapa ini, Bang Muklis? Denpasar Moon ini? Rp500.000, cantik banget. Oh, sorry. Denpasar Moon ini harganya Rp1.500.000 ya. Ini salah satu aglonema yang cantik tuh, Denpasar Moon. Oke, di sini juga ada Black LOD. Singkatannya apa? Light of Diamond. Diamond. Kisaran harga berapa nih Black LOD ini? Rp350.000. Nah, ini ada Mahaseti ya, cuma nggak dijual dulu, ini koleksian ya, jenis koleksian. Ini juga ada jenis koleksian ya, namanya apa, Bang? Surya Rianita. Tapi mohon maaf, ini nggak dijual karena ini koleksian ya. Di sini juga ada Emerald Mutasi ya, ini harganya berapa, Bang Muklis? Rp500.000. Tuh, udah mutasi. Yang ya, biasa sekitar 250 sampai 300. Kalau yang biasa sekitar 250 ribu sampai 300 ribu karena ini mutasi, jadi harganya 500 ribu ya. Nah, teman-teman, di sini ada apa namanya, Dut Anjamani ya, ini cantik banget ya. Cuma mohon maaf, ini lagi-lagi koleksian dan nggak dijual. Barangnya unik ya. Soalnya barangnya unik ya. Jadi kalian juga jangan meremehkan aglonema jenis murah, dia bisa cantik juga. Ini Dut Anjamani loh. Ya, ini Red Anjamani juga. Lalu di sini juga ada koleksian Red Anjamani ya. Tapi yang ini apa namanya? Nah, Parigata kalau bahasa ininya. Ini Red Anjamani Parigata, ini juga nggak dijual, ini jenis koleksian. Ya. Karena Red Anjamani juga salah satu aglonema yang harganya lumayan terjangkau ya. Cuma iya, di sini ada pinknya unik banget ini. Ini pink loh. Tuh. Pink campur putih. Ada pink campur putih gitu. Ini koleksian unik, nggak dijual ya. Oh, gitu. Ya, teman-teman, di sini juga ada pohon-pohon unik ya yang berdaun dua warna ya. Kalo seperti warna ini. Aslinya kan dia merah. Kalau warna aslinya merah, tapi dia bisa dua warna kayak gini ya. Ini terjadi dengan sendirinya apa ada obatnya, Bang? Itu terjadi dengan sendirinya. Oke, okay. Mutasi ya. Tapi unik banget. Ya, ini nggak dijual, ini jenis koleksian-koleksian unik ya. Nah, ini ada jenis-jenis kocin ya. Ini kocin apa, Bang Muklis? Kocin sutra. Kisaran harga berapa ini kocin sutra ini? Oh, ini lagi diperbanyak dulu. Oke, ini koleksian ya, lagi diperbanyak dulu. Ya, mohon maaf, nggak dijual dulu. Nah, itu juga. Semuanya ya, lagi diperbanyak. Halo teman-teman, ini apa namanya? Adelia Black. Ya, di sini ada Adelia Black ya. Ya. Cuma ini jenis koleksian dan tidak dijual. Ini yang biasa Adelia. Ya. Nah, ini juga di sini ada jenis Adelia yang biasa ya. Nah, kalau Adelia yang biasa ini dijual nggak nih, Bang Muklis? Masih diperbanyak dulu. Enggak ya, karena barangnya lagi langka, jadi mau diperbanyak dulu ya atau ditahan dulu. Lalu di sini ada ini ya, aglonema yang bernama cantik ya, Ajeng namanya. Ajeng ini juga nggak dijual, untuk diperbanyak ya, atau buat indukan ya. Lalu jenis aglonema koleksian selanjutnya ini adalah Moonlight. Ini mutasi atau biasa Moonlight-nya, Bang? Biasa. Apa baru keluar warna aja ya? Itu dari Thailand-nya emang. Oke, ini Moonlight, cuma ini nggak dijual dan dijadiin koleksian ya. Oke. Bang, kalau yang merah ini apa sih, Bang? Mirip suksom tapi agak beda ya daunnya. Kocin Aglove. Ini namanya Kocin Aglove. Yang namain yang punya toko sini. Oke, jadi ini kesini belum ada namanya ya? Terus. Tapi nama nasionalnya ada nggak dia? Atau nama dari distributornya ada nggak? Nggak ada, dia belum ada nama. Oh, dia belum ada nama. Jadi namanya Kocin? Dia di sini dari tahun 2009.
Ini? Iya. Oke, teman-teman, ini Aglo ini di sini di udah dari tahun 2009 ya. Iya. Ini belum ada yang beli apa emang nggak dijual, Kang? Itu nggak dijual. Wow, dari zaman Aglonema belum booming dia udah ada ya. Jadi katanya Aglo itu Aglonema on Facebook. Oke, singkatan dari Aglo apa? Aglonema on Facebook. Aglonema on Facebook. Facebook. Nah, kan ada grupnya di situ. Oke, jadi ini bisa jadi maskot nursery di sini juga ya. Ini mirip, sekilas mirip Suksom Jaipong, cuma dari segi bentuk daun dia berbeda ya, Kang ya? Iya. Ini koleksi yang luar biasa ini, dari 2009 masih sehat ya. Oke, di sini juga ada koleksian jenis Legacy Putih ya. Ini kalau ini alasan kenapa, Kang, nggak dijual? Karena barang masih sedikit ya? Iya, masih kita perbanyak dulu. Iya, masih diperbanyak gitu. Jadi di sini nurseri-nurseri juga udah tahu mana aglonema yang stoknya terbatas, itu dijadiin koleksi gitu. Karena kalau dijual bingung mau ngambil dari mana lagi, karena barang susah. Ya, lalu di sini jenis aglonema koleksian berikutnya ini Mahaseti ya, Kang ya? Ya, cuman dia merah seperti Mahadewi. Oke, cuma dia merah seperti Mahadewi ya. Ini mohon maaf sekali lagi, ini koleksian tidak dijual ya. Oke, teman-teman, di sini ada jenis koleksian yang udah rumpun yang cantik banget ya. Oke, mohon maaf Bapak, ini namanya apa? Esmeralda. Esmeralda ya. Lalu di sini yang merah ini yang udah rumpun juga ya. Ini namanya Kocin Ike. Kocin Ike ya. Kocin Ike. Memang masih jarang banget ini keberadaannya gitu. Maka itu ini dijadiin koleksi. Ya, teman-teman, di sini juga ada yang cantik banget, udah rumpun juga, warnanya merah dan ada corak-corak hijau juga. Namanya Asteria ya, Pak ya? Asteria. Asteria, ini juga yang agak kecilnya masih Asteria juga. Ini jenis-jenis koleksian juga ya, tidak dijual. Lalu untuk yang besar ini, Pak, apa, Pak? Mohon maaf. Red Leaf. Red apa? Red Leaf. Red Leaf. Iya. Oke, di sini juga ada Red Leaf ya, dia cantik sekali itu, besar. Dia untuk daunnya agak pink, namanya Red Leaf ya. Ini jenis koleksian juga ya. Sebenarnya merah. Oh, sebenarnya merah. Ini. Oke. Okay. Merah dia. Jadi untuk Red Leaf ini sebenarnya dia berwarna merah ya. Jadi karena ada perubahan warna jadi agak pink ya, Pak ya? Iya. Oke, okay deh. Agak ketembaga. Jadi agak ketembaga. Ini warna aslinya ya. Nah, kalau yang ini udah seperti warna tembaga ya. Ini dia. Ya, teman-teman, di sini juga ada aglonema yang berwarna putih ya. Dia cantik banget. Hijau peach. Maksudnya. Apa hijau peach ya? Hijau apa sih? Hijau salem. Iya, hijau salem. Ini yang perubahannya. Ini namanya apa, Pak? Ilufa. Ilufa. Oh, ini ilu. Ini kalau yang ini, mohon maaf. Sama, ilufa juga. Ilufa juga. Nah. Jadi, kenapa dia bisa beda warna apa? Beda jenis ya? Ah, ya, varian. Dia aslinya hijau muda gini. Aslinya hijau muda gini. Nah, tapi waktu dia mutasi jadi ada yang hijaunya lebih tua, ada lagi yang lebih tua. Oke, oke. Jadi perubahannya seperti ini ya. Oke. Nanti ya. Oke. Nah, ini juga ada koleksian cantik ya, namanya Romantic Love ya. Pak, kalau koleksian ini kenapa nggak dijual gitu, Pak? Diperbanyak dulu. Gitu. Mau diperbanyak dulu ya, Pak ya? Karena kalau mau dijual juga barangnya susah ya, Pak, mau beli lagi ya? Oke, seperti itu alasannya, teman-teman ya. Bukan karena udah nggak butuh duit, cuma barangnya memang langka seperti itu ya. Sedang diperbanyak ya. Nanti kalau udah banyak juga pasti dijual. Seperti itu ya. Ya, teman-teman, ini kita sudah sama ownernya langsung ya, baru datang. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa ya? Edi. Pak Edi. Pak Edi selaku owner dari nursery Red Leaf Garden. Red Leaf Garden. Yang beralamat ini di Jalan Geraha Raya ya, Pak ya? Ya. Boulevard Geraha Raya. Boulevard Geraha Raya nomor? Nomor 32B. Nomor 32B, Tangerang. Tangerang ya, kalau nah, Tangerang ya? Ciledug, Tangerang. Tangerang, Ciledug. Pak, ini misalkan teman-teman yang mau mesen di sini, itu misalkan yang rumahnya di luar Pulau Jawa, yang jauh, itu bisa online, Pak? Bisa di Facebook kita, Red Leaf Garden. Oke, teman-teman, jadi yang di luar, apa yang jauh dari sini itu bisa pesan online di Facebook ya, Pak ya? Iya, Facebook. Facebooknya apa tadi, Pak? Mohon maaf namanya? Red Leaf Garden. Red Leaf Garden. Oke. Kalau untuk Instagram ada, Pak? Instagram? Instagram nggak ada. Nggak ada. Kalau pemesanan lewat WA bisa, Pak?
Bisa, tapi biasanya di Facebook dulu. Oke. Kemudian nanti bisa langsung di DM ya. Oke, jadi lebih ke satu pintu masuk ya Pak, Facebook ya Pak ya? Oke, nanti untuk Facebooknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Tapi kalau yang mau datang langsung ke sini juga bisa. Kalau mau yang beli online juga bisa ya. Terima kasih banyak, mohon maaf Pak ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi teman-teman. Salam Aglonema.